Kode cowok keras. Keras apanya ya ini? Wow. Jangan ngeres dulu. Ini adalah game kode keras buat cowok dari cewek, guys. Ya, ini adalah spesial Valentine. Bentar lagi kita akan Valentine tanggal 14 Februari 2018. Oke, bagi kalian yang sudah mempunyai pasangan, selamat. Yang ingin mencari wanita, silakan kalian main ini supaya kalian bisa peka terhadap wanita, guys. Seperti saya, belum ada cowok. Belum ada cewek. Anjay. Oke, langsung aja kita main, guys. Ini ya, mulai, bro. Ada power di Dylan juga, guys, ini. Saya sudah bermain status PDKT 1. Siap enggak lo? Teman pulang. Siap enggak lo? Status PDKT 1. Wah, mantap lo kan. Mudah-mudahan kita akan PDKT yang kedua. Oke, langsung aja kita mulai, guys. Mulai, bro. Mainkan PDKT. Tahun ini merupakan tahun terakhir lo di SMA. Bentar lagi lulus nih, guys. Dan lo berniat untuk mewujudi impian lo selama ini yang belum tercapai, yaitu jadian sama Lala. Lala? Ya, namanya Lala, guys. Cowok cantik tapi judes yang lo taksir sejak dulu. Berhasilkah lo dapetin Lala? Langsung aja kita main di sini, guys. Oke, kita main, guys. Wah, grafiknya bagus banget, guys. Gila. Seperti komik, guys. Manga. Selamat datang di masa depan. Lo adalah seorang time travel. Time travel, oke. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Wow. It's amazing. Ini seperti Doraemon, guys. Kembali ke masa lalu, ya. Ada juga film drama Korea juga bisa kembali ke masa lalu juga, guys. Dan sini, dengan kemampuan khusus ini, lo berulang kali kembali ke masa depan. Mantap banget. Gua aja ingin kembali ke masa lalu ya. Ini supaya gak nyesel di masa depan. Langsung aja kita mulai lagi, lanjut. Untuk bisa mendapatkan pujaan hati lo, si Lala. Lala. Bukan Marejola ya. Semoga kali ini bisa berhasil ya, bro. Semangat. Oke. Perjuangan sudah dimulai, guys. Wow, ada stand mic, guys. Ini ada seorang YouTuber seperti saya gitu. Hem, gimana nih? Oh iya, ini kamar gua. Gua harus cepat ke sekolah buat ketemu sama si Lala. Lo bergegas mengganti baju tidur lo dengan baju sekolah, guys. Ada iklan, siap gak lo? Oke, guys, ini sudah masuk. Oke, view sampai juga. Oh, ini sudah sampai di sekolah, guys. Untung gue gak telat. Wah, itu dia si Lala. Mesti cepat gue samper nih. Ini ada 4 pilihan. Itu menyapanya, sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura menabraknya. Biasanya kalau cewek itu seperti drama-drama Korea, guys, lebih suka itu pura-pura menabraknya, pura-pura nabrak. Buk. Duh, ceweknya nih. Terlanjut ya. Eh, sorry. Gak sengaja. Pura-pura gak tahu ini. Ih, lo ngapain sih? Sengaja ya? Iya kan? enggak kok. Ada 3 pilihan, guys. Sorry tali sepatu gua kelibet. Sorry, gua gak sengaja. Gua didorong sama teman lah. Ini ada 3 pilihan, guys. Di sini saya akan memilih yang kedua. Itu sorry, gua gak sengaja. Pura-pura gak sengaja, guys. Oke. Sorry, gak sengaja tadi. Dari tadi gak sengaja terus. Artinya sudah berapa kali dia nabrakin cewek. Maksudnya gak sengaja gimana? Apa sih? Kalau ngomong yang jelas dong. Ngomong gak jelas. Oh iya, tadi gua
Ada dua lagi ngejarin temen, lagi dikejarin preman. Saya memilih yang kedua. Lagi dikejarin preman. Gua tadi dikejarin preman. Loh, kok bisa dia jadi care, guys? Iya, soalnya tadi gua nolongin orang yang lagi dipalak. Karena mereka rame, jadinya gua juga ikutan lari. Premannya rame, jadi dia ikutan lari juga, guys. Tapi sekarang udah gak apa-apa, udah selamat juga. Gak jadi kena palak yang gua tolongin. Oh iya, jadi baik nih kayaknya. Syukur deh, berani juga lo. Dipuji sama cewek. Emang. Iya dong, gua selalu membantu orang yang membutuhkan. Jadi sok bijak, bos. Oh iya, BTW nama lo siapa? Modus lagi nih. Modus lagi dong. Nama gua Lala, lo siapa? Gua Adit. Anak kelas IPA 5. Wah, orang pintar nih, guys. IPA. BTW sendirian aja lah. Iyalah. Kan berangkatnya sendiri. Kalau berdua ya pacaran. Atau temen. titik. Biasanya cewek itu paling suka dipuji, guys. Lo cantik banget ya, tapi belum kenal. Belum kenal deket banget. Ya, mungkin kita harus memuji wanita tersebut, guys. Lo cantik banget ya, jadi ilfil, guys. Lain kali bareng aja. Modus lagi. Lain kali bareng aja sama gua. Emang lo bisa naik apa? Gua bisa naik mobil. Mobil-mobilan Mobile Legend. Dia nanya pula ini, guys. Ya gak jalan kaki lah, masih SMA, bos. Belum ada SIM. gua bisa ini sangat-sangat berat, guys. Naik angkot, jalan kaki, bawa motor, bawa mobil. Biasanya cewek itu lebih suka menerima cowok yang bawa mobil, guys. Itu tipe-tipe cewek matre. Gak semua cewek yang seperti itu, guys. Oke. Saya bawa motor seperti film-film di lain, bisa romantis gitu. Bawa motor. Ditolak nih. Titik. Siap gak lo? Matar. Apa jawabannya? Motor apa dulu nih? Matre amat. Ini sangat, pertanyaannya sangat ingin di prank. Motor apa dulu nih? Motor ninja, motor satria, motor Vespa. Ya, gua pilih motor ninja. Gua sih bawa motor ninja. Pastinya joknya licin kan, terus pas ada jaklukan itu lobang, guys. Seperti polisi tidur juga. Biar gua langsung secara gak sengaja meluk lo. Ilfil banget nih cewek. Lah kok jadi? Kenapa? Bener kan? Bisa banget nyari kesempatannya. Belum apa-apa sudah aneh-aneh nih cewek. Parah. Boro-boro jelasin, Lala langsung nampain lo dan pergi gitu aja. Bener nih,
sebenarnya gue harus milih mobil guys, supaya cewek tuh bisa aman dan nyaman di saat kalian hujan tidak kedinginan, di saat kalian di saat panas tidak kepanasan. Kalau motor ya hujan gak kepanasan, kalau panas gak kedinginan. Kita lanjut lagi guys, kita pilih yang tadi ya, kita lanjut ya, kita pilih mobil guys. Apa yang itu terjadi? Bawa mobil, gua ubah nih ya, bawa mobil lah. Titik. Oke. Ya. Boleh kapan lo jemput gua? Kan bener kan? Brengsek nih cewek. Brengsek. Memandang harta. Ini cinta atau cinta hartanya atau cinta beneran nih? Aduh ya Allah, Tuhanku. Parah banget anjay. Yalah pastilah. Asik si Lala mulai lebih terbuka nih. Gua harus PDKT lebih lanjut. BTW lah, boleh nanya sesuatu gak? Apa? Lo suka film gak? Lo punya hewan peliharaan? Lo punya tipe cowok idaman gak? Biasanya jangan totok poin dulu guys. Kita tanya yang seputar ya yang dia suka guys. Lo suka nonton film gak? Yaitu film mokep gak? jangan tiru. Oke. Lo suka film gak? Lo hobi nonton film gitu gak? Film gitu tabu banget. Gua suka film Taylor. Film Taylor. Iya, filmnya ada bunuh-bunuhannya itu loh, yang ada orang di pip. Abis itu di pip dan yuhu gitu. Dalam hati nih cowoknya. Buset dah, ini cewek ekstrim banget. Kebayang kalau cowok pacar kebayang kalau gue pacaran sama dia dan kita lagi berantem. Piring pecah semua dan parah semua, guys. abisnya itu mayatnya disangkutin ke pohon mangga, seru abis, hahaha. Gua yang mati guys kalau jadi pacar dia, digantungin nanti di atas pohon mangga. Iya. Sampai nangis nih cewek cowok, hahaha. Iya seru banget lah. Lo sendiri gimana? Dia nanya lo suka film apa. Kalau gua lebih suka film, ya kita harus bohong guys, kita harus samain dengan dia, film Taylor. Oke. Pas banget nih, ya seperti jodoh nih. Film terfavorit gue itu Taylor. Abis seru sih, banyak adegan berdarah sama bunuh-bunuhannya. Ya, padahal dia takut dalam hati. Udah gitu gua paling suka kalau korbannya lagi di pip. Ceweknya terkejut gitu. Terkejut. Gua ke kelas dulu ya, Dit. Dah ketakutan ceweknya. Tadinya dia suka film itu. Kenapa dia lari ke kelas gitu ya? Oke. Lah, kok Lala perlahan menjaga jarak dengan lo, makin jauh dan langsung ngancir ngira lo psikopat. Calm down. Goodbye, baby. Okay, guys, that's it game yang saya mainkan. Pesan dari game ini, jangan kalian nilai dari hartanya, guys. Tapi nilailah dari hatinya yang terdalam. Ya, dan jangan kalian nilai dari perkataan, karena perkataan itu hanya untuk menyenangkan hati wanita, bukan untuk menyenangkan hati cowok guys. Karena itu ya sengaja untuk berbohong supaya diterima dan bisa PDKT guys. Oke.
Thank you sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena ini sangat bagus untuk para jomblo yang ingin PDKT ke cewek, guys. Oke, okay. Goodbye. Ulala.